Oke, teman-teman, sekali lagi berjumpa di video ini. Ada lagi satu batang yang belum tumbang. Oke, hari ini ada kesempatan mau menumbangkannya. Oke, dengan tali. Oke, ini peminatnya. Oke, ini memang sudah besar. Nah, ini besar ya. Yang ini juga. Nah, jadi yang sekarang mau ditumbang ialah ini. Ini sekarang mau ditumbang. Oke, ini dia punya batang yang di bawah lah. Oke. Seperti biasa ada akuarium sini. Jadi caranya senang saja. Kita guna teknik mengikat. Oke, ini kita pergi di sebelah sini. Oke, yang ini kita ikatkan di sini. Oke, yang bekas patah ini. Kemudian kita tidak mau yang ini jatuh ke sini, akuarium di bawah penuh dengan air. Kita mau pusingkan dia ke arah sana. Oke, kita mau pusingkan ke arah sana supaya dia tidak akan tumbang di sini dan di sana. Oke, jadi kita ikat di sini, kita ikat di sini. Oke, kita ikat ini, ikat ke sini. Oke, kita akan potong di sini. Potong dengan ini. Oke, kalau takut, kita potong di atas sini sedikit lah. Oke, jadi mari kita ikat. Oke, ini di atas akuarium. Akuarium ini ikannya ada 3 ekor saja, semua mati. Oke, jadi kalau kita tengok dari sini, ada 2 yang sudah patah. Yang ini yang kita akan tumbang, kita akan pusing ke sini. Ataupun sekurang-kurangnya tidak akan jatuh menimpa di pondok di sana lah. Kita pusing di sini ya. Kalau kita pusing di sini cukup jauh, takut dia ada lagi hal lain yang terjadi. Oke, jadi mari kita ikat ya. Oke, sekarang ada tangga di sini. Juga memikirkan hal keselamatan tentang akuarium dan juga pemanjatnya. Oke, katakan ini hujung, ini hujung. Jadi apabila memanjat, kena letak kaki di sini, jangan di sini. Kemudian hujung ini mesti kena di sini ya, kena. Kalau tidak, dia akan jatuh dan kena akuarium. Jadi ini cara meletakkan tangga juga mesti ada keselamatan. Jadi ini yang pertama. Oke, mesti ujung ini dihalang oleh kayu ini daripada menghantam akuarium apabila kita pijak di sini atau di sini. Oke. Dan di bawahnya mesti kukuh ya. Kukuh. Oke, jadi kita akan ikat di sana. Oke, ini adalah ikatan yang pertama. Oke. Ini mesti kuat, mesti kuat, tidak akan tergelincir. Ini tidak tergelincir, ini tidak habis. Oke, sekarang saya akan ikat di sini, atau di atas sedikit, dan dipusing ke sana. Oke, sekarang ada 2 ikatan, satu di bawah dan satu di atas, yang diikat di sini. Oke. Tujuannya supaya dia tidak akan tumbang ke sana. Kita tetap akan maintain di sini, dan tali ini kita akan tarik dari sana supaya kayu ini berpusing ke sana. Oke, jadi kita akan tumbang. Jadi kita ikat di sana, itu kita ikat di sana dulu lah. Oke. Oke, sebelum itu yang ini yang ikat-ikat sana ini kita akan buka dulu. Oke,
Oke, di sana ada rak. Ini ada tanaman dan di sini pun ada tanaman. Kita tidak mau di sini dia tumbang ya. Jadi ini kita buka. Oke, ini kita buka dulu. Yang ini juga kita buka. Kemudian di sini kita bersihkan dulu tanaman yang tidak berkenan. Oke. Oke, ini kita bersihkan. Kita potong ini. Oke, ini kita kasih biar. Ini boleh ditarik ya. Jadi saya coba tarik dulu, tarik ya. Oke, ada pergerakan di sana. Oke, so kita akan ikat di sini. Oke, jika ada seorang yang menarik di sini, lagi baik ya. Jadi mungkin ada yang boleh tolong. Oke, minta tolong sama dia dulu. Oke, di sini saya ikat dan ada seorang yang menarik di sini. Oke, menarik dengan kuatlah. Sementara saya akan potong di sana. Oke, jadi mari kita coba. Menjadi seperti yang dirancang. Jadi sekarang dia sudah tergantung. Jadi dia tidak jatuh juga ke akuarium. Tangga saya letak di sini untuk persiapan untuk dia jatuh ke akuarium. Oke, sekarang saya akan potong di sana. Supaya dialah yang akan jatuh ke sana sajalah. Oke. Thank you.
kuat. Oke, sudah. Oke, sekarang ini kita buka dulu. Jatuh ke bawah lah. Oke, jangan tarik. Tarik. Tunggu. Oke, kita akan tarik. Nyon leber. Oke, sekarang sudah selamat. Jadi di sana sudah ujungnya, tinggal tarik lagi. Oke. Jadi sekarang kerisauan saya tidak akan berlaku lagi. Tidak ada lagi tumpul, nanti yang dua ini kita potong juga. Oke. Oke. Jadi kita teruskan membersihkannya. Sekarang sudah dibersihkan dan sudah dibuang ke sana. Batang-batangnya ada di sini dan ini adalah hasilnya. Oke, pokok ini sekarang sedang berbunga ya. Oke, yang hari itu sudah saya buat sayur dan memang mantap. Oke, memang mantap rasa bunganya. Oke, jadi kita caranya ambil saja, ikut dia punya ranting-ranting pun tidak apa, yang ranting besar buanglah. Oke, ranting-ranting kecil ini boleh dia akan lembut juga. Oke, jadi kita akan ambil cara begini. Oke, tarik saja, tarik ini. Oke, jadi banyak ini cukup untuk satu kali makan lah. Oke, ini banyak khasiatnya, beli campur dengan lada ini. Lada putih. Okay. Kemudian di sini juga ada lada cili padi ya. Lada cili padi untuk campur. Okay, jadi kita akan itu kita tebang dulu lah. Okay, coba tengok ini. Ini juga berpotensi untuk menjadi besar. Okay, jadi ini saya akan potong. Supaya tidak menimbulkan masalah kemudian harilah, supaya dia tidak akan membesar. Oke, jadi memang tidak selamat menanam ini di bagian ruangan yang sempit ini, sebab banyak tempat yang kena jika dia jatuh akibat ribut, seperti yang inilah terjadi dengan dua batang ini yang telah terkena ribut. Oke, ini memang besar. Oke, cukup besar. Oke, jadi sekarang sudah tidak berbahaya dan selamat untuk kawasan saya lah. Oke, jadi itu kita akan tebang gunakan gergaji supaya senang. Oke, kita coba gunakan gergaji. Kita gergaskan sini. Oke, sebab batang ini tidak keras ya, lembut saja. Jadi boleh guna dengan gergaji sajalah. Oke.
Yang ini tidak perlu tebang untuk mengikat punya kanopi lah. Oke. Bila-bila. Oke. Tembang. So, kita akan letaknya ke bawah. Oke. Satu lagi. Ini besar sedikit. Bahaya juga kalau kena di akuarium nih. Apapun mesti berhati-hati juga. Nah, kita keluarin sini nih. Tupai. Tupainya. Tupai. Kena kamu ya. Jadi kita buka dulu ikatannya. Oke, ikatan sudah dibuka. Ini kita bersihkan dahulu. Oke, ini kita potong. Oke. Jadi sekarang mari kita gergaji. Kita gergaji di sini. Cukup lembut ya. Oke, kita potong di sini. Kita sambung gergaji. Oke. Hati-hati. Walaupun ini tunggul, tetapi boleh memecahkan akuarium ini jika jatuh ke sini. Jadi kita potong sedikit-sedikit. Oke, kita coba tarik. Dapat. Oke. Langsung ke bawah. Oke. Selamat.
bersyukur kerja hari ini sudah siap. Jadi sekarang yang ini tunggul-tunggul ini akan bertunas kembali dan akan dicantas apabila sudah mencapai begini. Oke, untuk mendapatkan daun-daun pucuk-pucuk yang muda lah untuk dibuat teh kah, sayur kah. Oke. Jadi kerja sudah selesai. Oke, ini yang tadi tuh coba kita lihat. Ini adalah pucuk muda. Oke, masih lembut. Oke, untuk dibuat sayur. Ini mantap ini. Sama juga yang ini. Oke, so yang lain lah. Oke, cantik lah. Oke, akhirnya kerja sudah selesai. Oke, tidak ada lagi kerisauan. Semuanya selamat. Oke, jadi itu teknik yang secara tidak langsung lintas di pikiran saya menggunakan ikatan untuk kes-kes yang beginilah. Jika sekiranya kayu yang ditebang itu lembut, senang dikendali, oke, masih kecil, ini tidak seberapa, ini sederhana lah, tidak seberapa mencabar lah, oke. Namun cara untuk menembangkannya cukup memberikan cabaran berpikir lah, bagaimana caranya. Oke, so sekian dan terima kasih. Tolong sub dan subscribe dan like serta share lah. Oke, so yang ini saya akan tanam di bawah. Ini hasilnya mantap juga hasilnya. Oke, yang telah tumbang hari itu di sana sudah di tangkan diletakkan di lantai di tanahnya untuk biarkan dia bertunas dengan cara itu. Oke, jadi sekian dan terima kasih.